Chat E, pemula nail art. Para pemula nail art pasti pernah kayak gini hiu. Bingung mau variasi chat E seperti apa? Untuk pemula lebih baik pakai chat E yang 9D. Karena lebih banyak chat E-nya dan mudah dibentuk. Dibuat miring seperti ini juga bisa. Atau dikumpulin di ujungnya juga bisa. Dibuat sebagian gini juga bisa sesuai selera kalian. Hei, miring lagi dan lagi. Aku pakai cat INALS M9 di silver, mudah banget dibentuk. Cek keranjang kuning. Ya, bestie.